Ya, selamat siang. Jumpa lagi ya di YouTube channel Chai Xian ya guys ya. Nah, siang hari ini hari Minggu, hari yang panas, kita kena minum air yang segar-segar ya. Hari ini kita bikin air kelapa dengan buah kelapa asli ya guys ya. Nah, dicampur menggunakan 3 bahan lah. Nah, maksudnya 3 bahannya adalah buah mango, 4 bahan sama kelapa ya guys ya. Ada buah mango 1 biji dan biji selasih dengan madu ya guys ya, dan kita tak perlu letak apa nama gula ya guys ya. Kita ambil si ya kelapanya ya. Wah, mudah nih guys, ambil di belakang rumah ya, sendiri tanamnya ini guys ya. Kalau sudah tinggi mana dapat ambil lagi ya guys. Nah, hari panas-panas enaknya kita bikin air kelapa guys. Kita bikin rojak ya guys ya, kalau kampung ya bikin rojak ya guys ya. Tambah lagi guys, udah pun siap ya. Sekarang kita masukkan madunya ya, manisannya guna madu saja ya guys ya, tak perlu guna lain-lain ya. Ini 2 buah air kelapanya banyak guys, kemarin saya ambil 6 ya, kan makan ya guys ya. Jadi ada 2 buah setinggal untuk bikin YouTube. Ini air selasih, buah selasihnya, biji selasihnya. Nah, tuh guys. Banyak airnya, guys. Ini kelapanya subur, guys. Karena cun-cun banyak juga ya buah kelapa saya, guys ya. Jadi saya kena ambil lah. Lagi dia masih rendah, senang sedikit diambil ya guys ya. Kalau sudah tinggi, jangan harap ya. Oh guys, nanti kalau siapa-siapa mau makan, simpan es batu ya, boleh beli aja ya guys ya. Masukkan air kelapanya guys. Nah, ini sajalah minuman kita ya guys ya. Dah pun siap ya, tidak punya warna-warni guys. Mau simpan warna-warni pun boleh ya guys ya, buah-buahan warna-warni ya. Kita coba ya, manis ke belum ya. Guys, sudah pun siap ya, sangat gampang, sangat mudah dan sangat sederhana ya. Kalau kalian suka, di komen ya guys ya, dilihat videonya dan di komen. Dan jangan lupa juga guys, subscribe, komen, like, and share ya guys ya. Dan juga tombol loncengnya guys. Nah, dikarenakan kami mau minum ya. Sampai di sini dulu ya videonya ya guys ya. Sampai jumpa lain hari. Bye-bye.